That's the thing about life. It can be unpredictable. But your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. Looking for the right course for you? Welcome to AZZ Global's Course Search, your one-stop platform for all your international education needs. Browse through millions of free, valuable study abroad resources to pursue your international study dream. To begin your search, type in your preferred course in the search bar. Filter by sub-course category, level of study, destination preference, tuition fees, duration, and post-study work visa. With a destination drop-down, you can search for the preferred destinations of your choice. You can also filter down courses like top-ranked universities in your preferred destination and their rankings. Browse through various career choices. And you can also browse through free student resources like articles on tips to study abroad, the latest news, etc. We are here to support you with every step of your study abroad journey. To explore your course options, visit search.azzglobal.com. Oke, selamat sore teman-teman dari AZZ Global. Apa kabarnya hari ini? Jumat tanggal berapa nih? 17 Desember 2021 menjelang akhir tahun. Ya. Terima kasih sudah bergabung dengan AZZ Global Webinar bersama dengan Danforth College hari ini menutup akhir tahun 2021. Saya dengan Lani dari AZZ Global, dan bersama saya ada Lily Surya, Sales and Marketing Officer dari Danforth College yang berlokasi di Melbourne. Mari kita jadikan sesi berikut ini seinteraktif mungkin, sehingga bila Anda ada pertanyaan, silakan langsung diketik di question and answer box di bawah ini. Oke, okay. Nanti kami akan segera tampilkan untuk dibahas. Waktu kita cukup singkat sih, nggak terlalu panjang, hanya 1 jam. So without further ado, please allow me to invite Miss Lily Surya to the screen to introduce herself a little bit first, and then of course untuk memperkenalkan Danforth College lebih detail lagi. Oke, okay, Lily, over to you. Thank you so much, Cilani. Terima kasih juga untuk AZZ Global yang udah mengundang kita dari Danforth College untuk menjadi webinar terakhir di tahun ini. Jadi, aku mau ada introduce sedikit tentang Danforth. Kalau
Ini PDF-nya yang kita akan presentation slides-nya. Mungkin tolong bisa dinyalain kok Doni videonya tentang Danford yang introduction-nya itu. At Danford College, our high standards are our strength. Our motto supports our belief that for every student, what you believe, you can achieve. We are pleased and excited to introduce our educational and training center in Melbourne. Welcome to Australia. We're pleased to introduce you to our educational and training college here in Melbourne. Danford College course is your pathway to excellence with a Certificate 3, 4, Diploma, Advanced Diploma, Postgraduate, and Professional Year in the career path of your choosing. A world of opportunity awaits. Danford's partnership with Melbourne Polytechnic ensures completing a qualification with us can contribute to a credit transfer into a bachelor degree. Danford's vibrant, genuine multicultural mix makes us one of the most fun places to study in Melbourne. We love welcoming students from around the globe and want to help you find your pathway to excellence. Welcome to Danford College, Melbourne. That's your starting point. Located in the heart of Melbourne City, Danford College is moments from some of Melbourne's greatest attractions. It's easy to find a great cafe, bar, park, or art gallery to explore. Melbourne's known for its lush gardens, award-winning architecture, sports stadiums, and cultural precincts. We look forward to welcoming you to our diverse and friendly campus. Join us at Danford College and enroll today for an exciting entry into a new future. Ya, jadinya itu salah satunya tentang Danford presentasinya. Itu ada garis besarnya tentang Melbourne juga seperti apa kehidupannya. Jadi sekarang aku mau share presentation slide-nya untuk memulai penjelasannya. Jadi di Danford itu kita ada dua, letaknya ada dua kampus. Dan juga total kapasitas kita itu ada 1.529. Kita juga banyak nationality mix yang nanti akan diperjelas juga seberapa banyak persentase juga dari mahasiswa dari laki-laki dan perempuan, student support, dan juga untuk bachelor pathway dengan Melbourne Polytechnic. Dan ini kurang lebih seperti cerita tentang Melbourne seperti apa yang tadi sudah di video juga kalian bisa lihat. Melbourne itu kotanya juga lumayan sudah recognized sebagai world most livable city for the past 5 years. 5 years in a row, bukan the past 5 years, but 5 tahun, selama 5 tahun berturut-turut. Juga kita ada culture capital, public transport is quite easy to move around, accessible, ada tram, bus, and then train. Cost untuk public transport juga lumayan affordable compared to the other city, seperti Sydney. Juga banyak banget kayak brunch and cafe juga di sini. Di awal tadi aku udah bilang kita itu ada dua kampus, jadi lokasinya itu di kampus A dan kampus B. Nah, kampus A itu lokasinya itu lebih strategis banget, pas di sebelahnya Flagstaff Station. Flagstaff Station itu salah satu premium station yang akan pasti dilewati dari semua suburb atau semua daerah. Dan yang kampus B-nya itu hanya 5 menit jalannya dari kampus A. Jadi kalau kalian itu nggak akan mungkin kayak lost atau misalnya nggak mungkin kayak nggak bisa menemukan kampusnya karena tuh kampusnya benar-benar pas di sebelahnya train station. Jadi di kampus A, head office kita itu ruangannya lebih besar karena ada total 10 classroom, 1 computer lab, kita ada 3 timetable, jadi nanti ada session-sessionnya, kita ada session pagi, siang, dan sore. Dan juga lounge area untuk murid-murid, untuk teman-teman semua, kalau kalian mau misalnya istirahat, bawa lunch, itu juga ada tempatnya. Dan yang untuk
ini kampus B yang hanya 5 menit, beda 5 menit dari kampus A. Nah, tempatnya agak lebih sedikit lebih kecil. Kelasnya itu hanya ada 7. Satu computer lab juga sama, timetable-nya itu ada pagi, siang, dan sore, dan juga lounge area untuk teman-teman untuk misalnya bersantai atau mau, kalau mau pakai komputer juga bisa ada. Jadi ini kurang lebih lounge area-nya. Jadi computer lab-nya kalau misalnya lagi pakai di kelas dan kalian perlu pakai komputer, kita ada komputer juga untuk kalian pakai, ada free wifi, untuk microwave, fridge, air, water dispenser, pokoknya lengkap. Jadi kalian itu benar-benar dibikin se-convenient mungkin pas datang ke kampus karena fasilitas yang kita sudah provide ke kalian. Dan ini classroom, seperti biasanya kita ada projector, whiteboard, dan juga seperti classroom seperti biasanya. Dan yang ini nationality mix yang ada di Denver. Jadi untuk sekarang ini murid-murid yang paling banyak datangnya itu dari Latin Amerika, terutama Colombia. Jadi maka dari itu kita punya resepsionis atau semua student support itu rata-rata juga dari Colombian. Untuk total muridnya sekarang kita itu ada 963 as of March. Total dari mahasiswa laki-laki itu 42%, dan sisanya 54% itu dari mahasiswa perempuan. Ini ada courses, list courses yang ada di Denver, yang sekarang ini lagi running. Yang satu, banking service, building and construction, business, civil construction design, dan kita juga ada leadership management, IT, specialized in telecommunication network engineering. Kita juga ada travel and tourism, dan juga postgraduate program di strategic procurement dan graduate diploma of management learning. Jadi semua course-nya ini tuh Denver itu nggak terlalu spesifik dengan course yang misalnya kayak cooking atau automotive, tapi courses kita itu lebih bisa masuk ke semua industri. Jadi misalnya contoh yang postgraduate program ini, graduate certificate in strategic procurement, mungkin dari namanya itu kayak berasa, oh ini kayaknya agak sedikit ke menuju ke arah engineering. Tapi sebenarnya itu pelajarannya itu lebih buat yang kita pilih itu lebih masuk untuk ke semua penjuruan, karena itu sebenarnya lebih untuk strategic business planning. Jadi kalau kalian yang ada background di engineering atau misalnya even fashion designer, IT, itu semua masuk karena kalian kan bakal akan kerja di bagian company. Jadi di company itu pasti kan kalian harus ada running project dan lain-lain. Jadi course itu, course yang ada di Denver itu dibuat sebisa mungkin untuk lebih gampang masuk ke industri. Jadi benar-benar di tailor made untuk kalian. Ini internship-nya kita. Jadi untuk sekarang ini internship yang ada di Denver itu kita pakai external party atau dari third party. Untuk murid-murid yang mau belajar masuk internship dari third party ini, mereka kalian itu akan dapat discount. Jadi kalau misalnya kalian langsung ke third party-nya, company yang kita pakai itu namanya Outcome Life. Harga standarnya itu biasanya 1.600-an, tapi kalau misalnya kalian sudah belajar dari Denver dan lulus, kalian itu akan mendapatkan discount. Jadi mungkin 1.400, dan so far untuk selama ini testimonial yang kita dapat dari internship ini lumayan bagus, karena pekerjaannya itu bukan cuma kayak misalnya fotokopi atau data entry, tapi benar-benar tuh dilihat kalian punya profile seperti apa dan dimasukkan dengan mereka itu benar-benar kerjanya itu sesuai dengan job desk. Jadi so far yang ada 3 atau 4 murid yang selesai internship dari mereka, dan mereka itu kasih benar-benar bagus banget feedbacknya, dan even mereka rekomend untuk murid-murid yang mau ada internship untuk ambil internship dari Outcome Life. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah lulus dari Denver, ya kalau misalnya mau dapat internship ini, feel free to contact us and then we can organize it. Dan yang ini adalah certificate atau membership yang salah satu benefit sekolah dari Denver. Jadi benefit dari sekolah dari Denver itu dapat membership dari CEO Institute. Membership ini bisa diberikan ke murid-murid atau ke teman-teman. Kalau kalian itu belajar 2 pelajaran ini, yang postgraduate program, yaitu graduate certificate in strategic procurement dan juga graduate diploma of management learning. Membership ini free, akan ditanggung sama Denver. Jadi biasanya CEO Institute ini atau membership ini biasanya tuh diberikan dari fasilitas atau salah satu fasilitas dari top university. Tapi
untuk dari Danforth College atau kayak seperti kita private institution itu bisa memberikan fasilitas seperti ini untuk kalian. Jadi ini benar-benar kesempatan yang bagus banget kalau kalian mau bagus, kalian punya resume. Jadi seperti di sini udah bilang, jadi ini tuh untuk memberikan kalian full certified manager certification for middle managers, team leaders, atau equivalent position. Jadi itu benar-benar bagus banget untuk nge-boost kalian punya resume, dan untuk apply kerja, ini tuh salah satu yang bisa memberikan extra, stand out profile. Yang ini adalah kita ada pathway dengan Melbourne Polytechnic untuk bachelor degree. Jadi kalau kalian sudah selesai belajar diploma leadership management atau diploma package 2 advanced diploma, kalian akan mendapatkan kredit. Instead of studying 3 years bachelor, kalian itu bisa dapat kredit 1 tahun atau 1 tahun setengah, tergantung dari pelajaran apa yang kalian ambil dari kita. Dan dipotong sisanya itu hanya sisa pelajarannya aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya keuntungannya apa, yang salah satu keuntungannya itu kalau misalnya belajar dari Danforth, itu kan masih adjustment period. Jadi kalian itu bisa adaptasi dulu di Australia, dan juga cara pembelajaran Danforth itu kan dari training plan, jadi nggak selalu langsung se-strict university gitu. Nah, dan juga cost-nya itu lebih affordable. Dan ini Bayside, salah satu college yang kita ada pathway juga. Ini khusus untuk bahasa Inggris. Jadi kalau kalian yang merasa bahasa Inggrisnya agak sedikit mau, maksudnya ditambahin dulu atau mau belajar sedikit lagi, bisa dengan Bayside juga. Ini hitungannya seperti general English. Mungkin nanti dari tim ACC bisa menjelaskan lebih dalam general English-nya itu seperti apa. Maksudnya programnya itu, karena kita run-nya kan per, hitungannya per minggu. Jadi nanti kita lihat kalau misalnya kalian kalau benar-benar perlu, nanti kita lihat perlunya itu untuk berapa lama sebelum masuk ke Danforth. Dan yang ini untuk how to apply, kalian gampang banget kalau mau apply sekolah di Danforth, kalian bisa langsung hubungi ACC team dengan kumpulkan kalian punya dokumen seperti paspor, ijazah sekolah dalam bahasa Inggris juga translation dan juga bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris kalian bisa doing placement test dari kita, dan juga kalau misalnya kalian itu biasa harus memberikan yang namanya GDE, dan itu biasanya ACC team bakal akan bisa membantu untuk menjelaskan lebih detail untuk GDE-nya. Kita di dari Danforth itu nggak hanya mementingkan untuk kayak semuanya tentang pelajaran atau qualification, tapi kita juga mementingkan kalian punya social life atau networking. Jadi seperti biasanya untuk kalian pasti akan diorientasi sebelum masuk ke kelas, dan kita juga ada namanya program Student of the Month. Jadi Student of the Month itu biasa kita pilih 3 murid dari seluruh kampus dengan academic performance yang paling bagus, attendance yang paling tinggi juga. Selain itu kita juga mengadakan fortnightly workshop, jadi workshop itu setiap 2 minggu. Unfortunately, during the pandemic time, kita itu nggak bisa running workshop seperti biasanya kayak face-to-face. Biasanya kita jadinya running-nya selama ini online. Jadi, biasanya sebelum fortnightly workshop-nya itu mulai, kita akan memberikan kirim info ke kalian punya email. Dan juga biasa fortnightly workshop ini yang akan meng-cover untuk kalian punya gimana untuk networking, interview skill. Jadi, itu benar-benar dari Danforth itu bukan semuanya itu tentang edukasi, tapi kita juga memberikan gimana kalian itu setelah lulus dari Danforth. Jadi misalnya setelah ini dari Danforth, kalian kan sudah ada networking, jadi itu memberikan kalian tuh lebih gampang untuk dapat kerjaannya. Dan juga selain itu kita ada juga celebrate event dan activities yang seperti biasanya itu dilakukan di Australia, seperti Australia Day, Are You Okay Day, International Women's Day. Jadi hari-hari seperti ini yang nggak memberikan kalian tuh culture shock gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti kerja atau misalnya berteman dengan Australian people yang di sini, kalian tuh udah tahu gitu, oh hari apa aja yang penting di sini. Biasanya seperti itu. Tapi karena pandemi, obviously kita harus di-reduce untuk, kan ada restriction juga. Jadi during pandemic time kita nggak begitu bisa mengadakan aktivitas seperti ini. Tapi kalau semuanya sudah balik ke normal, kita akan melakukan itu. Sebenarnya di Melbourne sekarang juga udah balik normal, nggak ada lockdown lagi dan nggak ada restriction. Jadi benar-benar semuanya udah back to normal lagi.
Yang internship itu tadi aku udah cerita dari yang sudah aku jelaskan dari awal dengan our third party yaitu Outcome Life, dan juga di Denver itu kita mementingkan health and well-being students. Biasa sekolah lain atau institusi lain itu mereka adanya student welfare officer, tapi dari Denver itu kita punya licensed practitioner. Jadi itu tuh benar-benar kita tuh melihat itu benar-benar punya counselor yang ada license-nya, ada punya izin. Jadi bukannya kalau officer itu biasanya masih tidak bisa memberikan kayak legal advice, tapi kalau misalnya licensed practitioner itu bisa. Kita dari Denver, kita memakai tiga platform ini, yang namanya Canvas, RTO Manager, dan juga Turnitin. Jadi kumpul assignment itu udah nggak perlu yang namanya tuh harus pakai paper, jadi semuanya itu udah lewat dari online, dipermudah dari kita, dan untuk kita udah nggak ada yang namanya material fee untuk nge-print, dan lain-lain udah nggak ada. Material fee kita itu hanya $100 per year per course. Kalau kalian memilih jurusan yang registration-nya itu atau durasinya sudah 2 tahun, berarti total material fee-nya itu $200. Dan udah nggak ada tambahan lagi, kalian nggak perlu misalnya beli buku dan lain, itu semuanya udah ada di online semua. Jadi accessible tuh di mana aja udah bisa. Dan ini social media kita, jadi kalau kalian mau follow social media kita untuk menerima update-update, silahkan bisa ke IG kita, Instagram kita Denver College, atau juga Facebook kita Denver.edu. Ya, dan itu akhir dari presentasi dari Denver College. Kalau kalian ada pertanyaan, feel free untuk kasih tahu, dan kita akan coba sebisa mungkin untuk menjelaskannya. Thank you, menarik sekali ya, Lily. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Winta Fitri, apakah ada program postgraduate di Denver yang punya program internship atau magang? Kalau untuk sekarang ini, semua internship itu dari external party. Jadi kalau misalnya teman-teman mau internship untuk sekarang ini, setelah selesai dari Denver itu yang dengan Outcome Life. Tapi bukan dari itu aja, kita sekarang dari Denver juga mencoba untuk bikin sendiri, tapi masih belum selesai programnya. Jadi untuk sekarang ini, kalau kalian setelah selesai dari Denver, kita akan rekomend untuk kalau kalian mau masuk ke internship-nya atau magang, kita bisa rekomend ke Outcome Life. Oke. Mungkin sedikit saya tambahkan mengenai pertanyaan internship, Lily, kalau nggak salah ngerti tadi, berarti ini internship ini nggak harus ya, tapi kalau misalnya mau, bisa ambil internship setelah lulus dari Denver, right? Betul. Kemudian juga ada pembayaran tambahan yang harus dilakukan pada saat student akan mengambil internship sebesar 1.600 atau kalau ada diskonnya jadi 1.400. Ya. Nah, kalau kita mengambil internship itu, apakah kita sebagai student yang mengambil internship akan dibayar? Kemudian internshipnya itu berapa lama dan per minggunya berapa jam? Kalau misalnya untuk itu tergantung dari pekerjaannya juga, dan juga tergantung dari visa muridnya seperti apa. Karena setelah selesai dari Denver, misalnya muridnya itu apply post study work rights, di kemungkinan besar internshipnya itu bisa full time seperti biasa. Tapi kalau misalnya muridnya itu masih student visa, obviously internshipnya itu harus mengikuti visa rights-nya, visa condition-nya mereka. Karena kan international student nggak bisa bekerja 40 jam setiap minggu. Mereka kan bisa bekerjanya part-time, 40 jam dalam 2 minggu. Jadi aku rasa itu akan dipertanyakan juga dari orangnya, yang outcome life itu akan di-assess dengan dari mereka. Jadi mereka yang akan bisa menentukan. Kalau untuk pembayaran, misalnya digaji, aku rasa enggak, karena ini kan internship, biasanya itu internship hanya magang aja, bukan magang sih, misalnya benar-benar untuk cari pengalaman. Kalau nggak salah, program itu biasanya cuma 3 bulan. Tapi kalau misalnya employer atau misalnya mereka itu suka dengan kalian, dengan cara kerja kalian, kalau mereka mau mempekerjakan kalian itu memberikan kontrak, itu mungkin udah di luar dari Outcome Life atau di luar dari tempat internship ini. Itu udah kontraknya dari bosnya sendiri dengan
kalian gitu. Jadi itu udah benar-benar bukan di tangan internship-nya lagi. Oh, jadi dari Danford sendiri tidak menyediakan internship ya. Ya. Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan kedua. Thanks for that. Ada pertanyaan kedua juga dari Winta untuk pathway to permanent residency in Australia. Bagaimana kira-kira pathway melalui jalur studi di Danford? Untuk PR, aku nggak bisa memberikan detail lebih jelas karena aku bukan migration agent. Nanti takutnya memberikan salah informasi. Tapi kalau misalnya untuk course mana yang sekarang ini lagi in untuk masuk ke jalan PR, course-nya yang ini. So far yang ini, civil construction design. Ini yang ada di list sekarang. Karena ini belajar 2 tahun, habis itu ada salah satu testimonial dari murid, belajar ini 2 tahun, applied 485 untuk post study right, habis itu dapat state nomination. Dan untuk mendapatkan PR, 190 visa subclass-nya. Mungkin ini harus dijelaskan dari migration team, ya, kalau misalnya untuk masalah mendapatkan PR, tapi so far ya, ini juga salah satu course paling populer juga. Nggak cewek, cowok, semuanya bisa ambil course ini, karena course ini tuh mungkin namanya civil construction, mikirnya kayak, mungkin mau kerja jadi kayak kerja di konstruksi gitu. Tapi sebenarnya ini kerja di belakang meja. Jadi itu kan lebih membantu engineers gitu. Jadi kayak seperti bisa dibilang tuh assistant engineer. Prepare draft, gitu, prepare ini, prepare itu, biasa jadi paperwork sih kerjaannya. Pasti ada lah untuk kayak ke lapangan atau misalnya ke tempat konstruksi, kan ya pasti kalian harus ngecek dong, kayak ngecek kerjanya benar atau enggak, tapi bukan kalian yang benar-benar kerja kayak mengangkat batu bata atau gimana, atau painting, bukan. Ini kerjanya tuh benar-benar kayak paperwork sih. Kalau kalian juga lihat subjek-subjeknya ini, enggak ada praktikal sama sekali. Ini semuanya tuh teori. Kalian juga akan diajarkan yang memakai software yang namanya AutoCAD. Dan itu software yang biasanya dipakai di industri konstruksi. Jadi diajarkan tuh benar-benar dari zero. Kalau kalian nggak ada knowledge tentang gambar, nggak perlu khawatir. Karena semuanya itu akan diajarkan dari Danford. Oke, menarik ya. Jadi civil construction design ini 2 tahun ya? Iya. Terus tadi kan, mungkin kita teruskan dulu nih pertanyaannya. Terima kasih Winta untuk pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan mengenai beasiswa untuk pendaftaran tahun depan. Apakah ada beasiswa untuk pendaftaran tahun depan di Danford? Untuk sekarang ini, Danford College lagi ada promotion prize. Jadi murid-murid bisa atau teman-teman bisa apply dengan kita dan nggak akan bayar full prize. Jadi misalnya aku ambil contoh civil construction design ini harganya total full price-nya itu Rp24.000, tapi untuk sekarang ini kita memberikan scholarship Rp2.000, jadinya total pembayarannya itu Rp22.000. Oke, itu dibayarkan dalam 4 semester berarti ya? Yes. 4 kali pembayaran Rp22.000 itu. Oke. Next, apakah Danford punya lokasi tes punya lokal tes bahasa Inggris atau harus ambil IELTS untuk calon siswanya, IELTS, IBT, you know? Danford nggak perlu, kalian nggak perlu ambil IELTS atau PTE, kalian bisa ambil English Placement Test dari kita. Perlu bayar $30 di awal. Kalau kalian pass the test, $30-nya kita akan refund balik ke tuition fee. Jadi nanti di tuition fee kalian akan dipotong $30. Oke, jadi di awal bayar dulu $30 untuk ambil tesnya, internal placement testnya Danford, tapi kalau misalnya nanti lulus dan kemudian ambil course yang sudah didaftarkan, akan di-refund ke tuition fee-nya. Jadi tuition fee-nya akan berkurang lagi $30. Kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya fail gimana? Biasanya fail itu kita bisa kasih option antara ambil bahasa Inggris ataupun ambil retake the test. Wah, kalau retake the test, kita nggak akan minta bayar $30. Jadi $30-nya yang pertama ya udah nggak akan di-refund, tapi untuk tes kedua nggak akan bayar juga. Berapa kali boleh retake testnya?
biasa minimum 2 atau 3 kali tergantung dari kita lihat juga gitu situasinya. Kalau misalnya ada peningkatan dari yang tes 1 dan tes 2, kita biasa kasihnya sih 2 kali sih, Ci. Oke. Iya. Karena kalau kebanyakan nanti apa mungkin murid juga akan bosan ini kayak tes lagi. Jadi ya biasanya sih kita kasih 2 kali. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah postgraduate apakah sama dengan master degree di Australia? Saya sudah punya master degree di luar, apakah bisa ambil postgraduate lagi atau master lagi jurusan lain? Mungkin satu itu. Sebenarnya kalau ini mungkin dilihat dari profilnya ya, kalau misalnya itu nggak menutup kemungkinan murid-murid nggak bisa mengambil postgraduate program, atau kalau mereka kalian mau ambil diploma juga bisa. Jadi nggak menutup kemungkinan juga gitu. Kalau ditanya postgraduate program itu levelnya seperti apa, kalau di sini itu postgraduate program, jadi bachelor, S1, dan habis itu postgraduate, dan habis itu master. Jadi postgraduate itu sebenarnya in between bachelor and master. Kalau misalnya ditanya juga, bisa ambil lagi, kebanyakan murid-murid bisa, karena yang tadi aku bilang di awal, course-nya kita itu sebenarnya masuk ke profil mana aja. Jadi kalau kalian misalnya engineering mau masuk postgraduate program, bisa masuk ke graduate certificate in strategic work human. Jadi itu benar-benar sih dilihat juga sih kalian maunya mau belajar apa, nanti bisa dicocokkan juga gitu loh dari sana kemana. Saya tambahkan sedikit teman-teman ASCC, kalau dari bachelor degree Anda bisa ambil graduate certificate atau graduate diploma. Langkahnya gitu ya, Lily, graduate certificate 6 bulan atau 1 tahun, graduate diploma, baru ambil master kalau misalnya mau. Ya, tapi di Kalau mau dibalik pun juga nggak apa-apa, karena graduate certificate dan graduate diploma itu levelnya sama. Oke. Okay. Yeah. Cuma kalau di Danforth ini mungkin nggak ada masternya ya. Jadi pathway untuk master ada, tapi tidak ada master degree-nya kalau itu yang ditanyakan. Iya. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai post study work visa berlaku berapa tahun dan apakah setelah kerja harus ganti visa setelah post study work visa expired? Kalau untuk ini recently immigration ada announce untuk murid-murid yang 485 itu kalau belajar 2 tahun di vocational seperti Danforth, pelajaran apapun mereka bisa dapat 2 tahun post study working rights. Jadi nggak perlu yang kalau dulu kan kalau misalnya harus belajar course tertentu baru bisa dapat post study working rights, tapi kalau sekarang ini pokoknya belajar 2 tahun di vocational sector seperti Danforth, kalian akan mendapatkan 2 tahun. Tadi pertanyaannya kalau misalnya kerja, kalau during post study working rights, post study 485 itu, kalian kan bisa dapat full time working rights, jadi nggak perlu ganti visa lagi. Jadi teman-teman kalau saya boleh tambahkan, nanti setelah lulus dari course yang diambil selama 2 tahun, Anda harus apply buat visa 485. Nah, nanti dapatnya 2 tahun tuh visa 485. Kalau misalnya visa 485-nya sudah habis, itu tergantung. Itu berarti post study work visanya sudah habis, either Anda harus pulang atau kalau misalnya memang ada yang mau apply untuk PR, ya kalau misalnya dapat PR mungkin bisa tetap tinggal di sana, tapi kalau enggak post study work visanya expire harus kembali. Pertanyaan berikutnya, dari Winta ya, long term goalnya Winta kan PR ya. Background saya bachelor degree di desain grafis. Namun secara pekerjaan profesional kurang lebih 8 tahun pengalaman saya di marketing dan bisnis. Semuanya saya bermaksud switching career dan saya tertarik interior design. Apakah ada isu kalau saya ambil program tersebut dan bagaimana prospeknya di Aussie? Lily bisa kasih sedikit insight? Kalau untuk itu, karena kan ada background belajarnya juga desain ya, dan juga dari marketing. Jadi sebenarnya untuk masuk civil construction design itu nggak masalah, karena yang tadi aku bilang civil construction design itu pelajarannya,
Sorry, dia maunya interior design. Oh, interior design. Untuk sekarang ini interior design itu lagi nggak jalan di Denver karena nggak begitu banyak peminatnya. Iya, jadi makanya biasanya murid-murid yang mau course yang interior design, kita akan prefer ke civil construction design. Karena interior design itu juga tadi, untuk sekarang ini kita belum pernah dengar sih ada PR yang so far, ada PR itu dari civil construction design. Mudah-mudahan menjawab ya, Winta. Berikutnya, apakah post study work visa sama dengan temporary resident visa? Iya, sama. Sorry, aku nggak dengar. Nah, sudah terjawab, apakah post study work visa sama dengan temporary resident visa? Iya, kurang lebih mirip ya. Nah, mungkin apa mengenai post study work visa, ini kan aturannya cukup baru ya, Lily ya. Ini baru jalan pada saat student kuliah di 2021. Lulu, harus ambil 2 tahun apapun ya, apapun program yang diambil selama dia ambilnya 2 tahun, apakah itu diploma, apakah itu graduate certificate, dia bisa tetap mendapatkan post study work visa 2 tahun setelah lulus dari 2 tahun programnya. Yeah. Betul, jadinya untuk sekarang ini karena mereka sudah mengganti programnya, murid asalkan belajar 2 tahun di vocational itu bisa mendapatkan 2 tahun post study working rights, which is yang temporary resident atau visa surplus 485. Nah, kalau misalnya student mau neruskan lagi ke Melbourne Polytechnic untuk ambil bachelor misalnya ya, student dari SMA udah selesai ambil diploma, berarti untuk ambil bachelor di Melbourne Polytechnic itu ada waktu kurang lebih 1,5 tahun ya, nggak mungkin 1 tahun kan? Iya, jadi tergantung mereka ambilnya course-nya seperti apa. Kalau total untuk mendapatkan bachelor biasanya 3 tahun. Hmm. Jadi kalau untuk yang seperti ini, yang ini misalnya contoh, diploma leadership management 1 tahun kredit, berarti untuk mendapatkan bachelor of business harus belajar 2 tahun lagi. Tapi kalau muridnya ambil diploma dan advanced diploma 2 tahun, mendapatkan kredit 1,5 tahun, berarti belajar di bachelornya itu 1,5 tahun lagi. Oh, oke. Okay. Iya. Ini tapi setelah ini mereka bisa dapat 485 lagi ya. Cuma jarak studinya itu akan lebih lama karena kan mendapatkan gelarnya bachelor. Biasa kalau misalnya profesional itu 1 tahun itu udah mendapatkan gelar diploma, kalau belajar 1 tahun lagi untuk package ke advanced diploma, jadi kalian udah dapat 2 gelar diploma dan advanced diploma kualifikasinya. Jadi Lily sempat bilang bahwa bisa mendapatkan visa 485 lagi, maksudnya gimana tuh? Li, boleh dielaborate sedikit nggak? Ya, jadi kalau misalnya dulu itu hanya pelajaran tertentu atau kualifikasi tertentu yang bisa mendapatkan 485, tapi untuk sekarang ini semua murid-murid yang belajar 2 tahun at least atau minimum kalian itu bisa mendapatkan 485 ini gitu. Oh. Jadi nggak mengharuskan untuk kayak gimana ya, mungkin nggak perlu misalnya oh belajarnya kukeri atau misalnya belajar bachelor atau master degree tertentu yang untuk mendapatkan 485 gitu. Oh, oke. Ya. Oh, mungkin, ada pertanyaan? Iya. Silakan lanjutkan. Iya, mungkin aku bisa sharing sedikit juga tentang aku. Jadi dulu kan aku juga international student di sini, jadinya aku tahu gitu maksudnya di sana, di sini tuh susah, murid-murid mungkin kendalanya tuh seperti apa, biasanya oh, cari part-time job atau gimana, tapi nggak perlu too much worry on that, karena Australia itu lagi perlu banget gitu orang, jadinya untuk sekarang-sekarang ini mungkin untuk the first 3 months itu tuh benar-benar kesempatan emas banget karena mereka tuh nyari orang di restoran tuh di mana-mana gitu. Jadi kalau sampai sekarang pun aku punya salah satu beberapa murid tuh bilang sama kita, mereka itu sampai harus
kerja di 2 atau 3 tempat karena saking banyaknya yang kasih mereka job offer. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu mau datang, itu aku bilang sih sekarang itu benar-benar kesempatan yang bagus banget gitu. Jadi jangan dilewatkan karena mungkin ACC team juga nanti bisa sharing juga tentang yang info-info yang ada di Mabel. Sekarang itu job, karena kan di Mabel sendiri juga tadi kan di awal kita sudah cerita gitu, di Mabel itu banyak banget yang namanya tuh restoran sama brunch places. Itu kan lebih banyak ke restoran gitu. Jadi kalau untuk ini kan pekerjaan part time, hanya untuk mengisi luang waktu atau juga untuk menambah-nambah gitu kan. Jadi kalau kalian kerja di restoran tuh udah maksudnya gampang banget lah dapat pekerjaannya gitu. Udah benar karena lagi in need gitu. Australia lagi in need of people to help the economy back karena dari pandemi kemarin. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah berapakah biaya kuliah di Danforth dari masing-masing jurusan? Iya, kurang lebih kisarannya itu mulai dari 8.000 sampai 22.000. 22.000 itu yang 2 tahun pelajarannya seperti civil construction design, tapi seperti diploma of business bisa itu 8.000. Untuk diploma of IT karena kita spesialisnya itu di telecommunication network engineering, jadi itu totalnya 11.000 untuk satu kualifikasi. Kalau teman-teman misalnya mau belajar diploma dan advanced diploma, jadi totalnya 22.000. Jadi per tahunnya kurang lebih antara 8.000 sampai 11.000 ya. Iya. Dan itu belum discount-nya atau enggak semuanya punya scholarship yang tadi disebutkan 2.000 itu enggak semuanya ya. Semuanya hampir rata-rata semuanya, tapi kisarannya itu pasti paling minimum itu 8.000. Oke. Okay. Setelah scholarship ya. Yes. Oke. Okay. Berikutnya, kalau misalkan kuliah hanya 1 tahun, apakah bisa apply post study work visa? Kalau bisa, dapat berapa tahun visanya? Oke, tadi ini udah dijawab ya sama Miss Lily. Paling tidak harus kuliahnya 2 tahun dan dapat post study work visanya juga 2 tahun. Oke, mudah-mudahan ini menjawab ya. Berikutnya, apakah ada batas usia maksimal untuk kuliah di Danforth? Karena saya tertarik untuk lanjut kuliah, namun umurku sudah 30 tahun lebih. Kita tidak ada untuk umur, yang penting 18 tahun atau ke atas. Jadi tidak ada batas usia untuk belajar, intinya gitu ya. Politeknik bedanya apa dengan uni di Australia? Bagaimana akreditasinya dibandingkan dengan uni? Sorry lagi? Politeknik bedanya apa dengan uni di Australia? Bagaimana akreditasinya dibandingkan dengan uni? Sama aja sih dengan uni-uni lain, cuma bedanya Danforth ada pathway-nya dengan Melbourne Polytechnic gitu. Nama uninya itu Melbourne Polytechnic. Nggak ada beda. Untuk Danforth sendiri pun semua ini tuh kita nationally recognized. Jadi kalau kalian nggak mau masuk ke Melbourne Polytechnic, mau masuk ke sekolahan lain pun juga bisa dapat kredit. Asalkan cost structure mereka dengan cost structure-nya Danforth itu sama. Karena kan suka ada beberapa sekolahan, oh misalnya karena mereka tuh lebih specialized di misalnya bagian manajemen gitu. Oh ini Danforth juga manajemen, jadi bisa dapat kredit. Kalau misalnya, oh ini kok lebih IT-nya misalnya ke cyber security, dan kita kan telecommunication network engineering, ya udah pasti mungkin kreditnya itu nggak dapat, atau mungkin dapat pun juga cuma sedikit. Jadi dibalikan lagi dari cost structure sekolah yang satunya lagi. Oke, mudah-mudahan itu membantu ya. Sebetulnya tidak ada beda. Politeknik, Melbourne Politeknik juga memberikan bachelor degree. Universitas juga memberikan bachelor degree. Mungkin bedanya adalah pilihan jurusannya ya. Universitas mungkin agak lebih beragam pilihan jurusannya daripada politeknik, mungkin gitu. Dan college ini mempunyai kerjasama yang sangat erat dengan Melbourne Polytechnic. Jadi diploma atau advanced diploma yang diambil di Danforth College bisa dikreditkan langsung ke Melbourne Polytechnic dengan kredit transfer sejumlah yang tadi sudah disebutkan oleh Lily. Ya, kalau dengan university lain karena
memang belum ada agreement, ya harus di assess ulang. Kalau dengan Danford kan kita udah tahu belajar ini ambil sekian lama, kita dapat credit transfernya sekian tahun. Belajar ini kalau mau credit transfer dengan Melbourne Polytechnic dapatnya 1,5 tahun, itu udah pasti gitu. Nah, tapi kalau dengan universitas lain nanti setelah lulus baru di assess lagi, bisa dapat 1 tahun, bisa dapat 1,5 tahun, bisa dapat tergantung dari assessment-nya. Intinya seperti itu mungkin ya, Lia. Ya, betul. Oke, mudah-mudahan itu membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian dari Winta, maaf, dari list program di Danford, jadi yang aktif yang mana aja? Jadi interior design yang ditanyakan tidak aktif. Iya, untuk sekarang ini yang aktif itu banking service management, business, civil construction design, information technology, special in telecommunication or engineering, leadership management, project management, dan juga postgraduate study program. Iya, oke. Okay. Apakah cukup menjawab, Winta? Mungkin itu, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Apabila tidak ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita masih ada video testimonial ya, kalau nggak salah, video testimonial dari Danford College yang menggambarkan pengalamannya di Danford dan juga tentu apa yang dia lakukan ya setelah itu ya. Iya. Yeah. Enrolling at Danford College is safely one of the best choices I've ever made. They offer exactly what I was looking for at the time, including the groundwork for what project management looks in real life. And you are reassured that you are in the best hands because they offer support throughout the whole process, showing you how much they care about your success. During my job seeking experience, recruiters were highly interested in the profile that I obtained at Danford College. And a few months afterwards, I was given an offer to work at a digital signage company in the project management office, and I currently hold a position in this company as a project coordinator. So at this point, I think it's safe to say that the goal that I set out to accomplish when I started here in Australia has been fulfilled, and part of the reason why is thanks to the help of Danford College. Oke, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan terakhir dari teman-teman sekalian. Masih. Apabila bekerja, apakah pekerjaan akan dalam restoran atau tertentu saja? Mari diulang lagi, Ci. Apabila bekerja, apakah pekerjaan yang akan didapatkan tuh dalam restoran atau tertentu? Oh, enggak. Tadi itu restoran itu hanya sebagai gambar yang, karena kan statistiknya sekarang ini restoran itu memang lagi butuh orang. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, pekerjaan itu bukan hanya available dari restoran gitu. Ada juga murid kita yang kerja di kantor. Jadi benar-benar kalian dapatnya tuh dari mana gitu, dan carinya di mana. Biasanya di sini itu kalau mau cari pekerjaan itu dari website yang namanya seek.com. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kalau kalian maunya part time, yang maunya dapatnya cepat, ya mungkin salah satunya yang available sekarang ini ya restoran. Tapi kalau kalian misalnya, oh ya udahlah pokoknya mau yang tunggu, maunya kantor yang sesuai dengan background saya dulu, ya kalian bisa cari juga gitu. Karena kita di sini itu restoran kayak banyak banget. Kalau misalnya aku bisa kasih lihat, karena aku sekarang kebetulan lagi di luar, jadi aku mungkin bisa kasih lihat juga gitu. Kalian tuh keadaan di sini tuh seperti apa, itu benar-benar udah back to normal gitu. Jadi
Iya, nih kalau kalian bisa lihat tuh, sebenarnya mungkin nggak begitu jelas ya, tapi itu restoran tuh di bawah itu namanya Arbery Float, itu udah penuh banget sama orang. Ya mungkin sekarang di sini kurang jelas gitu, tapi kalau dari sini katanya itu sebenarnya penuh. Dan di sini tuh udah pokoknya ya banyak banget lah gitu. Yang karena banyak banget restoran yang obviously mereka kan butuh, kita kan pasti mau udah di lockdown selama 2 tahun, nggak bisa kemana-mana, ya pasti daripada keluar negeri atau gimana, ya pasti hiburannya sekarang tuh masuk ke restoran dulu gitu. Maksud aku ya keluar hanya hangout gitu, ya pasti ke restoran dulu lah gitu. Tapi pekerjaan kantor juga banyak yang mencari, dan kita pun juga lihat banyak gitu, banyak yang mencari juga. Mungkin sedikit tambahan aja buat teman-teman, kalau sementara kita sekolah, sementara kita belajar, kita kan hanya boleh kerja part-time ya, bukan full-time. Nah, kalau kerja part-time mungkin yang paling cepat dan paling banyak mungkin salah satunya di restoran, di supermarket, di bidang fashion, di toko, dan lain sebagainya. Tapi setelah Anda lulus nanti, kan Anda juga mendapatkan post-study work visa selama 2 tahun. Nah, baru pada saat post-study work visa, Anda bisa mencari pekerjaan yang lebih serius. Ya, biasanya juga para pemberi kerja juga mau gitu, lebih apa namanya, karena kan Anda sudah boleh bekerja full-time dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya. Biasanya kan untuk full-time kalau di kantoran itu banyak ya. Ada lagi teman-teman? Oh, masih ada. Apakah di Australia sudah buka untuk international student offline? Iya, sudah buka. Kemarin ditutup 2 minggu karena ada new variant Omicron. Harusnya kan tanggal 1 Desember udah bisa terima murid, tapi karena Omicron masuk ke sini, luckily case-nya juga lumayan dikit. Ditutup 2 minggu untuk dikontrol. Sekarang murid-murid udah pada masuk lagi. Jadi buka lagi dari tanggal 15, sekarang udah tanggal 17, udah beberapa murid juga udah masuk ke sini. Asalkan muridnya harus ada student visa. Karena ada visa tertentu saja yang boleh masuk ke Australia sekarang ini, dan salah satunya itu student visa. Jadi kalau teman-teman mau datang ke sini, turis visa masih belum boleh. Tapi kalau misalnya ada student visa, dia udah apply, udah di-granted, bisa datang ke sini. Oke, jadi teman-teman, masih ada satu pertanyaan, apakah Melbourne memperlakukan karantina juga atau self-isolate? Kalau iya, berapa hari? Untuk sekarang ini nggak perlu karantina. Jadi kalian datang ya di rumah aja gitu. Kalau kalian mau karantina sendiri, ya itu mungkin ya dari kalian gitu. Tapi dari pemerintah nggak perlu. Untuk sekarang ini hanya perlu PCR test 3 hari within 3 days before departure. Jadi 3 hari sebelum keberangkatan, dites hasilnya harus negatif dan bisa berangkat. Untuk sampai ke Melbourne kita nggak perlu karantina. Untuk state lain mungkin kemarin aku dengar ada, seperti di Queensland kayak Brisbane gitu ada, tapi untuk Melbourne kita nggak perlu karantina. Jadi ada beberapa state ya teman-teman yang memang memperlakukan karantina, tapi tidak di Melbourne saat ini. Apabila teman-teman masih punya pertanyaan lagi, silakan hubungi AACC Global. Dan jangan lupa AACC Global akan membantu teman-teman untuk apply ke Danforth College, akan bantu teman-teman untuk memilih jurusan yang diminati. Kemudian kita juga akan bantu untuk buatkan student visanya pada saat teman-teman sudah decided untuk accept the offer dan sebelum berangkat, dan AACC juga akan berikan guidance pada teman-teman pada saat tiba di sana harus bagaimana. Nanti kita akan dampingi terus sehingga teman-teman tiba di Melbourne pada waktunya. Oke, teman-teman.
Terima kasih banyak atas kehadirannya dan interaktif session, interaktif questions yang teman-teman sampaikan sore hari ini. Menjelang akhir tahun ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Lili juga yang sudah meluangkan waktu malam hari ini di Melbourne untuk berbincang bersama teman-teman di platform kami. Selamat sore semua teman-teman. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hadir. Selamat sore. Have a great weekend. Kemudian juga have a great holiday seasons to come. And stay safe, teman-teman. Selamat sore. Thank you. Thank you so much semuanya. Dan juga ACC Global. Have a nice holiday as well. Thank you. That's the thing about life. It can be unpredictable. But your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. Looking for the right course for you? Welcome to ACC Global's Course Search, your one-stop platform for all your international education needs. Browse through millions of free, valuable study abroad resources to pursue your international study dream. To begin your search, type in your preferred course in the search bar. Filter by subcourse category, level of study, destination preference, tuition fees, duration, and post-study work visa. With a destination drop-down, you can search for the preferred destinations of your choice. You can also filter down courses by top-ranked universities in your preferred destination and their rankings. Browse through various career choices. And you can also browse through free student resources like articles on tips to study abroad, the latest news, etc. We are here to support you with every step of your study abroad journey. To explore your course options, visit search.accglobal.com.